Halo guys, sekarang kita sudah sampai di Curug Cimarinjung. Ini curug ini sebelum ke Geopark Ciletuh guys. Kita jalan-jalan dulu ke curugnya guys. Mantap. Buat yang sudah capek jalan, kalian bisa sejenak mampir dulu di warung kopi guys. Atau kalian mau makan juga bisa. Itu pendaftarannya guys, pendaftaran atau tiket masuk ke Curug Cimarinjung. Ini kalau mau surfing guys, ke laut kayaknya guys, terbang di laut guys. Nah ini juga disiapkan WC umum, jadi kalau kalian kebelet pipis ataupun ternyata dipakai buat pembangkit listrik curugnya, ataupun berat mau pup bisa di sini guys. Ini juga ada musyola guys, dan curugnya dipakai untuk tenaga listrik guys. Mantap. Oke guys, ini pintu masuk utama, kita tulis dulu di buku tamunya harganya per orang bebas, berapa sunah. Oh ternyata bebas guys. Buat ini aja kalian ya. Boleh bayar berapa aja. Ini biayanya buat perbaikan jalan, pembersihan, buat buang sampah guys. Iya, jadi kalian jangan selonong masuk aja ya, harus bayar biar jalannya bersih serta tertata rapi guys. Oke, jangan lupa ini buang sampah organik dan non organik guys. Itu istri saya guys. Tuh lihat guys, mantap. Wow, keren guys. Ini mau ke bawah juga bisa lewat sini guys. Ini dia guys. Welcome to Curug Cimarinjung. Mantap. Ini dia guys. Sampai. Kita akan memasuki lorong yang kanan kirinya batu guys. Awas guys, ini jalannya berlubang. Mantap saudara-saudara. Mantap guys, itu kayak pohon di film Disney guys. Kita turun ke bawah guys. Kita lihat keindahan Curug Cimarinjung dari bawah guys. Ini terus aja ke bawah ya guys, saya akan potong dulu videonya guys, karena kalau diteruskan akan memakan banyak durasi guys, dan kalian pun juga akan bosen menontonnya ya. Nih guys, ini pemandangan dari bawah curug guys. Ini seperti Curug Luhur Cianjur guys. Curug Cianjur dan Curug Cimarinjung tidak jauh beda keindahannya guys. Wow, subhanallah. Subhanallah guys. Allahu Akbar. Luar biasa ciptaanmu ya Allah. Oh, samudra.
Samudra lagi di mana, Samudra? Tolong.